Oke guys, di sini kita sudah sampai di aplikasi KineMaster-nya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian pilih ukuran video yang 16:9. Lalu di sini kalian masukin video Free Fire yang telah kalian record, contohnya itu seperti ini. Kalian tinggal emot-emot aja ya guys. Oke, di sini saya masukin video yang kalian rekam itu minimal 1 menit ya guys. Oke, di sini kalian ke depan videonya. Lalu di sini kalian klik videonya. Kalian klik kontrol kecepatan. Kalian ubah menjadi 0,5. Lalu di sini kalian klik yang ini, audio dibisukan. Setelah itu di sini kalian klik checklist. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik yang ini ya guys. Lalu di sini kalian zoom sendiri. Oke, setelah pas di sini kalian klik yang tanda sama dengan yang ini. Oke, lalu di sini kita perbaikin. Kita perbaikin contohnya tuh kayak gini ya guys. Ini kan ada lingkaran emotnya nih. Di sini kalian ke depan videonya. Kalian klik videonya. Kalian klik tanda gunting yang ini. Kalian klik bagi di playhead. Lalu di sini kalian ke lingkaran emot yang di belakang. Nah, di sini ya guys. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik tanda gunting yang ini. Kalian klik pangkas ke kiri playhead. Oke, lalu di sini kita ke emot selanjutnya. Di sini kan ada lingkaran emotnya nih guys. Kalian ke depan lingkaran emotnya. Kalian klik videonya. Kalian klik ikon gunting. Kalian klik bagi di playhead. Oke, di sini kita ke lingkaran emot yang di belakang. Nah, di sini. Lalu di sini kalian klik pangkas ke kiri playhead. Oke, kayak gitu ya guys. Lakuin kayak gitu ke semua emotnya ya guys. Oke guys, di sini semuanya telah saya potong-potong. Lalu di sini kalian ekspor ya guys. Oke guys, di sini kita sudah kembali ke aplikasi KineMaster-nya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Kalian pilih ukuran video yang 16:9. Oke, di sini kalian masukin video yang barusan kalian ekspor di aplikasi KineMaster tadi ya guys. Contohnya tuh yang ini. Oke, lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian klik audio. Kalian masukin lagunya. Untuk lagunya sendiri nanti bakal saya sediain di deskripsi atau di komentar paling atas. Oke, di sini kalian tandain beatnya. Untuk tanda beatnya itu ini. Tandainnya tuh gini ya guys. Misalnya di detik sini ada beatnya nih. Kalian klik, kalian tahan ininya. Nah gitu ya guys. Oke, di sini saya lebarin dulu aja videonya biar enak ngasih beatnya ya guys. Oke guys, di sini semua beatnya telah saya tandain. Sekarang kalian ke depan videonya. Di sini kalian perlebar aja videonya. Kalian perlebar terus sampai full ya, sampai nggak bisa diperlebar lagi. Lalu di sini kalian ke tanda pertama. Oke, di sini tanda pertama ya guys. Lalu di sini kalian klik videonya. Kalian klik tanda gunting. Kalian klik bagi di playhead. Setelah itu di sini kalian kembali. Kalian klik kontrol kecepatan yang ini. Kalian ubah menjadi 8. Lalu di sini kalian kembali. Kalian maju sedikit. Kalian klik ikon gunting. Di sini kalian cari ya sampai ininya itu berwarna putih. Nah, di sini. Lalu di sini kalian klik bagi di playhead. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik kontrol kecepatan. Kalian ubah menjadi 1. Oke, lalu di sini kalian ke tanda beat selanjutnya. Di sini kalian kembali dulu ya. Kalian klik ikon gunting. Kalian klik bagi di playhead. Lalu di sini kalian kembali. Kalian ubah kontrol kecepatannya menjadi 8. Lalu di sini kalian kembali. Lalu di sini kalian klik ikon gunting. Kalian geser sampai ininya itu berwarna putih. Di sini ya. Kalian klik bagi di playhead. Lalu untuk video yang di belakang ini kalian ubah kontrol kecepatannya ini menjadi 1. Oke, gitu ya guys. Oke, lakuin kayak gitu sampai ke akhir video ya guys.
Oke guys, di sini semuanya telah selesai. Lalu di sini kalian gunting aja guys, kalian pangkas ke kanan video sisanya. Oke. Setelah itu di sini kalian kembali ke depan. Oh ya guys, ini sebelum diekspor ini saya tadi kelupaan ya guys. Di sini kalian ke potongan yang pertama, sebentar di sini kita kecilin dulu ya. Ini di sini kayak gini nih. Yang ini potongannya kecil ini kalian klik. Lalu di sini kalian klik penyesuaian yang ini. Di sini kalian fullin kecerahan, kontras, saturasi. Nah, gitu ya guys. Lalu di sini kalian kembali, kalian ke potongan selanjutnya di sini. Kalian klik potongannya. Lalu di sini kalian cari yang namanya itu penyesuaian lagi. Kalian fullin kecerahan, kontras. Kontras sama saturasi ini ya. Kayak gitu ya di semua potongan. Oke. Lalu di sini kalian ekspor. Oke guys, di sini kalian sudah sampai di aplikasi Tapcut. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian masukin video yang barusan kalian ekspor di aplikasi KineMaster tadi, guys. Oke guys, di sini sudah saya masukin video yang tadi barusan saya ekspor. Lalu di sini kalian klik efek. Di sini kalian cari yang namanya itu di basic ini, basic. Kalian cari yang namanya itu blurry focus. Yang ini. Di sini ini gak usah kalian perpanjang, cukup segini aja. Lalu di sini kalian ke detik, sebentar sini kita lebarin aja, kita lebarin ya. Di sini kan ada 8, terus di sampingnya ada titiknya nih. Di sini pas di tengah-tengah antara 8 dan 9 nah guys. Antara detik 8 sama 9, kalian klik tambahkan efek. Kalian cari yang namanya itu, sebentar saya cari dulu. Namanya itu Vignette ya guys yang ini. Lalu di sini kalian perpanjang sampai ke akhir video ya guys. Oh ya, untuk akhirannya ini kalian hapus ya guys, hapus. Oke. Lalu di sini kalian ke depan efeknya lagi. Nah, pas di sini ya guys. Lalu di sini kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke natur yang ini. Kalian cari yang namanya itu Snowstorm yang ini. Lalu di sini kalian panjangin sampai ke akhir video lagi. Lalu di sini kalian ke depan efeknya lagi. Di sini kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian cari yang namanya itu bling, yang ini bling. Lalu di sini kalian masukkan efek yang namanya itu chroma twinkle, yang ini. Oke, di sini kalian panjangin sampai ke akhir video ya, guys. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Lalu di sini kalian ekspor. Kalian terserah pilih berapa ya. Oke, mungkin cukup segitu aja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.